Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Nah, di video kali ini teman-teman, di rumah aku mau ada acara itu apa namanya? Apa sebenarnya? Ruatan. Acara ruatan teman-teman, anak saya itu karena kan dia mau jadi manten, karena anak satu-satunya kalau di orang Jawa itu harus diruat. Nah, ini itu pacitannya. Yang ngerti pacitan. Ada wajik, ada ketan, ada mendoan, pisang goreng ya. Pisang goreng, tahu isi. Tuh. Nah, ini nanti lauknya buat makan tuh, ada ayam goreng, ada sayur tempe sama sayur sop. Oh. Nah, mohon doa restunya ya teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muslim, nah kita wonten dalam kebutuhan suhu nikah di atas pengganti. Kerantan Bapak Muslimin mereka dengan hajat Allah. Mungkin kita saat itu kurang sawal mereka berdengar hajat. Mula wonten ing saat mereka sambut di pemiliki penyulingan. Kata Allah keselamatan. Putra ingkang badhe dipun ucapaken. Menika kanthi umuran pun kita kumpulaken kalian yang menika mawas surat Yasin. Surat Yasin menika kenal dipun mawas di majelisin wahidin atau majelis setunggal. Menika sakit menghilangkan segala apapun kehendak. Musibah-musibah menika sakit dipun hancurakan melewati yang menika barokah itu surat Yasin. Mula wonten ing dalem menika panjenengan dipun sedaya pangalih lan kagungan dhateng panjenenganipun Mas Riki nggih. Nggih. Mas Riki nggih. Menika badhe pernikahan kali panjenenganipun Mbak Amel. Mbak Amel Senin Mbak Amel menika badhe calon itu. Mboten dengeri iki yang nggih. Nggih. Tunggu dulu. Alhamdulillah mereka sampai ada mereka dijodoh, namun mempertimbangkan mereka foto saran-saran dibuat dari Allah rata putra setunggal di sini putra setunggal lagi buka-buka Mas Riki menika hanya ikut kejodohan awal akhir selalu mendapat pertolongan kesehatan keselamatan saking ngarsanipun Allah Allahumma amin. Menika berkaitan itu kalian niki kenapa kok dipun wontenaken kembang barang
Dong sejatosipun kembang apa kangge lambang. Nggih menika lambang keindahan. Jadi kembang itu nggih intinipun menika nggih menika temali namung kita menika kangge wasilah kemawon. Kangge wasilah tetunggal dhateng asane Allah. Iki mboten enten kalimah niku kok nyuwun kali kembang senes tapi kangge wasilah kemawon. Saran-saran kita untuk Allah nanti untuk akan masukin kalian panel ingin cucu-cucunan lantaran kalian tunak-tunak kita menikah muka-muka yang baikpun dipun paringi keluarga ingkan sakinah mawadah warahmah istiqomah Allahumma amin menari kuatan ing kalau temen cowok menikah ngeruat ngeruat menikah sejatosipun menika di tembung Jawa. Tapi kerana menika dipun ruwat islami. Alhamdulillah menika nggih kita menika wujukipun wonten Al-Qur'an. Wonten Al-Qur'an jenengipun artine Al-Qur'an. Men menika naminipun surat Yasin menika Qul'ul Qur'an, artine Qur'an. Menika insyaallah ingkang sami kula jalanaken menika berjalan dengan lancar dengan baik. Muka-muka Mas Riki kali Mbak Amel benar-benar makin dalam kekeluargaan ibu mereka dipun ketentraman dan kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat ibu Allahumma mengucap saran-saran kita berdengar dan berdengar. Ilahadratin sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Syaudillahi lahumul fatiha. Wa min hawa batana salamainahu nasha'ilillahi lahumul fatiha. Allahumma ya Allah.
Allahumma ya Allah,